Oke, di video kali ini cara kita mengaktifkan tampilan selalu aktif teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang ini. Nah, seperti ini. Ini namanya tampilan selalu aktif. Nah, buat teman-teman yang menggunakan HP Oppo ya, yang sudah panelnya AMOLED ya. Always on display ya, AMOLED. Jadi kalau misalnya belum AMOLED, setahu saya sih belum bisa, tapi silahkan dicek saja ya teman-teman ya. Jadi cara mengaktifkan yang seperti tadi itu, nah kalau masih baru itu belum aktif teman-teman. Kita buka pengaturan, teman-teman pergi ke wallpaper dan gaya. Di sini kita cari yang namanya tampilan selalu aktif. Kemudian di sini harus kita aktifkan. Kemudian di sini kita bisa memilih, misalnya di saat tampilan selalu aktif ini kan cuma jam, kita bisa menampilkan tanggal, jumlah baterai, dan juga notifikasi, misalnya ada WA atau Facebook atau apapun itu, nanti bakalan muncul seperti ini. Misalnya kalau notifikasi tidak kita aktifkan, nah maka tidak akan muncul. Kemudian kita pilih ke bagian ini ya, opsi tampilan. Teman-teman pilih yang hemat daya, ataupun terjadwal, ataupun setiap hari, itu silahkan teman-teman pilih. Nah, kalau saya biasa menggunakannya hemat daya saja. Kalau sudah diaktifkan, di sini kita tekan kembali. Nah, maka itu akan berhasil. Nah, seperti ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.